Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Bah Janel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial tentang cara memasang RJ45 atau konektor RJ45. Nah, ini ya. Nah, tapi sebelumnya untuk pemasangan RJ45 ini ada dua macam atau dua tipe. Yang pertama tipe cross dan yang kedua tipe strike. Tipe cross ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dalam satu LAN jaringan seperti di lab komputer atau yang berada di sekolah lah biasanya kan. Nah, sedangkan untuk tipe strike itu biasanya digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 2 atau antara router dengan komputer atau antara router dengan access point dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan pemasangan RJ45 dengan tipe strike. Oke, apa aja yang dibutuhkan? Tentunya yang pertama adalah kabel LAN atau UTP. Yang kedua adalah tang crypting seperti ini bentuknya. Tang crypting seperti ini. Yang ketiga adalah pisau untuk mengupas kabel. Mengupas kabel LAN-nya. Yang keempat ini adalah tentu ini namanya RJ45 nya. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, seperti ini bentuknya RJ45. Dan yang terakhir adalah penutupnya. Oke, maka selanjutnya kita lanjut ke cara pemasangannya atau ke cara tutorial cara pemasangannya. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu penutup RJ45 nya. Kita masukkan biar gampang nantinya. Setelah dimasukkan, kita kupas kabelnya menggunakan pisau khusus pengupas kabel seperti ini. Ini ada lubang yang paling besar, kita masukkan ke sini saja. Tek. Lalu diputar, hanya cukup satu putaran saja. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Ini jangan dulu dibuang. Ini ada gunanya. Ada kegunaannya. Kita taruh. Lalu kita pisahkan kabelnya, kita pisah-pisahkan dulu. Kabel ini kita pisah-pisahkan dulu. Oke. Nah, ini sudah terpisah semuanya. Sebelum diluruskan, kita potong dulu untuk yang ininya. Ini kalau kabel cut 6 ya. Cut 6 biasanya ada semacam apa? Pengaman atau apa ya ini? Buat memperkuat kayaknya. Kalau cut 5 enggak ada. Kalau cut 6 ada. Ini kabel. Nah, kita potong menggunakan pisau yang ada di sini. Seperti ini, enggak usah pakai gunting, pakai ini aja. Oke. Nah, lalu ininya bisa dipotong atau bisa nanti dilipatkan saja. Kalau pengen rapi dipotong saja, enggak apa-apa.
seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita luruskan kabel-kabel yang keriting-keriting ini. Nah, caranya bagaimana? Biar tangan kita nggak sakit kan? Ya kalau misalkan ngeriting satu mending, tapi kalau misalkan banyak lumayan ini bakalan sakit juga. Jadi caranya begini, pakai kulit kabel yang tadi, masukkan, lalu dipijit, seperti ini. Oke, jadi gampang. Jadi tangan kita lumayan lah, nggak sakit gitu kan? Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup lurus, lalu kita susun seperti ini ya, udah lurus, lalu kita susun. Cara menyusunnya ini untuk tipe strek, yang pertama urutannya oranye putih atau putih oranye ya, oranye putih, lalu oranye ini, oranye putih, lalu oranye, terus hijau putih. Nah, jangan lupa ini yang dibaliknya, lalu biru, saya ulangi, oranye putih urutannya ya, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, lalu biru putih, lalu ini hijau. Nah, lalu coklat putih, lalu coklat. Seperti ini urutannya. Sekali lagi, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Itu urutannya ya. Caranya begini, diluruskan dulu. Nah, diluruskan dulu sambil ditekan biar rapi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dirasa sudah lurus seperti ini. Oke. Tuh. Sudah lurus begini. Lalu dipotong kira-kira 1 cm. Potongnya menggunakan pisau yang ada di tangan. Dipotong kira-kira 1 cm. Agar ini nanti masuk ya, kejepit maksudnya. Oke, udah. Potong dengan lurus. Lurus, lalu kita masukkan. Caranya jangan sampai kebalik. Ini RJ45 nya yang ada kuningannya ini di atas kan, yang ada kuningannya di atas tuh, lihat kan, ini di bawah yang ada pelatuk ininya, ini yang ada kuningan di atas. Nah, sedangkan untuk urutannya yang oranye ke sebelah atas. Seperti ini masukinnya. Set. Set. Oke. Masuk. Lalu tekan dengan kuat. Set. Nah, seperti ini. Dipastikan untuk ujung-ujungnya kelihatan di sini, ujung-ujung kabelnya. Tuh. Set. Bila belum kelihatan, didorong aja sekuat mungkin. Seperti ini. Oke. Udah masuk, kelihatan ujung-ujungnya. Nah, sampai ujung-ujung di sini, ujung-ujung kabelnya kelihatan. Nah, setelah ini lalu di kripting. Ini yang ada giginya menghadap ke luar. Ini yang buat nekennya nanti di sini ke maaf. Ini yang buat nekennya nanti di dalam. Ini yang ada giginya di luar. Jadi seperti ini kan, ini ada giginya nih, ini yang ada giginya di luar, sedangkan ini yang ada tekanannya untuk
menguncinya di dalam seperti ini, pegangnya. Lalu ininya dimasukkan. RJ45 kuningannya menghadap ke bawah dan latuknya menghadap ke atas. Ya, kalau kebalik nggak bakalan masuk lah, intinya begitu. Jadi gampangnya seperti ini, masuk, ini tekan, tek, lalu dikunci seperti ini. Nah, sampai ada bunyi truk gitu kan. Nah, seperti ini. Tuh, cara kerjanya seperti itu. Ini udah selesai. Nah, dan hasilnya pun bagus. Lalu kita tutup. Penutupnya kita dorong. Oke. Seperti itu teman-teman. Rapih kan? Iya. Nah, seperti itu teman-teman cara memasang RJ45 dengan mode strike. Jadi urutannya sekali lagi oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, untuk tutorial cara pemasangan RJ4 dicukupkan dulu sekian. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalam.